ら気なまる。Hai semua. Oke, kali ini kami bawa orang baru. Hai, saya Stacy dari Sri Aman berbangsa Iban. Sri Aman. Siapa tadi Sri Aman? Angkat tangannya. Macam lah nampak. Oke, hari ini kami orang mau buat music challenge, which is kami akan pasang lagu bangsa-bangsa yang ada di Sabah dan juga lagu yang ada bangsa-bangsa di Sarawak gitu. So nanti kami akan teka lah begitu, ini lagu bangsa apa, ini lagu bangsa apa. Okay, so hari ini Sabah versus Sarawak. Tapi still Borneo lah, still Borneo. Ya, kita tetap satu. Ya, kita tetap satu. Ya. Firstly, kita start dari Sabah kah Sarawak? Sabah dulu. Bagi Sarawak dululah. Kasih ampunnya. Kasih Sabah. Memandangkan kita berada di Sarawak, so bagi kita bagi peluang orang Sarawak. Oke. Oke. Oke, boleh lah. Oke, kita start dari lagu Sarawak dulu. Mana tahu lagu bangsa kamu orang kan? Mari. Oke. No. Bidayo. Bidayu bau. Salah. Mana saya tahu bidayu apa? Saya tahu bidayu satu. Okay, jawabannya adalah bidayu serian. Ya. Tapi okelah, okay, dia tahu itu bangsa almost, bidayu. Almost. Ya, almost. Betul sudah. Sikit lagi. Tapi betul sudah, hebat. Oh, kalau saya sudah tahu tuh. Sudah apa tahu? Oke, okay, untuk pengetahuan kamu orang, bidayu serian dia ada di area serian lah, obviously dia ada di serian gitu. Bidayu ini ada lain-lain. Ya, kalau bidayu serian cakap dengan bidayu bau, bau. Bidayu jago, bau lah. Ini setemu kawan saya tu lah, orang boleh bercakap antara satu sama lain, dia paham begitu. Ya. Mungkin certain tu tak paham lah kali. Kalau bidayu macam bidayu lain? Certain lah begitu. Kalau bidayu salah kok, dia memang tak boleh. Orang memang lain begitu. So untuk pengetahuan, bidayu ini dia bukan satu saja. Dia ada banyak lagi suku-suku etnik lah di bawah dia tu. Ha, macam tu. Jadi kalau kamu orang jumpa, kamu bangsa apa? Bidayu. Kenapa kamu tidak cakap bidayu dengan dia? Ha, jangan salah paham lah. Dia orang tu lain-lain begitu. Bukan orang tengok cakap bidayu begitu. Okay, yang kedua, Sabah. Lanjut. Oke, kamu ada 30 saat untuk mendengar dan 3 saat untuk meneka. Aduh, 3 saat saja dibagi. Bagus, tepatnya dengar. Bangang, Mai. Mali pangsu. Belajar dari kawan dan saya ajar kamu pula. Okay. Maksukul. Maksukul. Bermaksud terima kasih. Oh. Maksukul sabahan. Maksukul sopi. Mostly kalau bajau ni dia ada bajau darat dan bajau laut. So kalau bajau laut dia mostly ada dekat Semporna, ada dekat Lada tu. Bajau darat kebiasaannya dari Kota Belud, Tuaran. So kalau kamu mau tahu lebih lanjut tentang bajau, orang boleh search. Oke, next. Wow. Bring it on. Oke, oke. Jangan tinggal. Oke. Terus sana. Wih, mangga moy. Wih, mangga moy. Anda sedia? Wow. Hari ini diri ko mo sabaya. Hari bare ko diri samue. Paham lah, apa dia cakap? Dia suruh, apa?
Telako. Sofi udah tahu bahasa saya. Dia baru kenal saya 2 tahun lebih dan pandai saya cakap Salako. Lagu Salako tajuk dia Sabaya Bere Putu. Kamu tahu kan Sabaya Bere Putu apa? Sabaya. Sabaya tuh sama umur kok. Bukan. Sabaya tuh maksudnya sama-sama. Repo tuh happy-happy. Kalau ke Salako nih adalah satu etnik kecil yang ada di Lundu. Pas itu kan Salako nih kan orang banyak salah juga untuk sebut dia. Selalunya kan sedengar orang sebut Selakau. Bukan, dia mesti Salako. Oke, okay, next! I'm ready, bebe. Saya mau ajar kamu satu bahasa deh lah bahasanya. Satu, nakakan kono. Nakakan kono. Nah, maksudnya nakakan sudah makan. Nakakan kono. Mohang akedika. Mohang akedika. Okudika saya pernah dengar, mohong tak pernah. Muhang, no 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 no. Muhang, akedika. Okudika. Akedika. Kami saya kita. Hai sobahan muhang okudika. Gitu. Oh. Okay, next. Kita lanjutkan. Nasamu tiada ku. Nasamu Lun bawang. Oke, betul, lun bawang. Tapi tetap juga kau kalah. Ha? Kamu udah bagi peluang tadi. Ha. Oke. Ha. Saya pun first time juga dengar lagu ini tadi. Kalau ada kesalahan kami minta maaf lah. Itu lun bawang ini adalah satu etnik orang Ulu. Dia kebanyakan ada di Limbang dan di Lawas. Sabah pun ada. Kalau di Sabah nama dia kalau tidak silap Lun Dayeh. Yeah. Hai lun bawang. Kawan saya banyak Bugis Bone. So, kamu orang boleh search lagi lah untuk lagi tahu lebih lanjut. Lepas tu Bugis ni mesti dia ada di inilah Tawau, dia ada di Gunang, ada tu pun ada. Lepas saya mau ajar kamu sedikit bahasa dia. Yeah, lah. Saya suka yang empat bahasa ni. Mandre. What? Mandre. 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 Mantra. 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 Coba kau bagaian. Pura kau mandre. Kau udah makan tuh? Correct! Bingo! Yeah. Ini lah fact tentang dorang nih lah. Dorang cantik-cantik. Wow, ah, itu boleh lah lah. Dorang hitam manis. Wow. Mau satu. Next! Satu, sebab saya memang orang Ibar, saya memang paham. Ya, renanuan lah. Oke, tajuk lagu itu tadi adalah lagu Jual Mahal. Wah, wow. Jual Mahal. Di Sarawak, Iban adalah
etnik yang terbesar. And then dia kaum ketiga terbesar di Malaysia. Jangan lupa search guys. Jangan lupa search. Takut tersalah info. Ya. Kalau di Sarawak nih kan Iban tuh macam menjadi orang pandai cakap Iban. Ah. Masa hari itu saya pergi Sibu, Iban yang ambil order itu pun orang Chinese. Iya. Dan dia cakap Iban. Dia cakap saya order ada Coca-Cola, nasi cepat macam itu. Dan dia cakap, Nadai! Wow! Nanti wow. Lah, nanti itu baik lah. Okay. Oleh karena itu kita seri. Seri! Oke, okay, habis sudah kami teka-teka challenge itu. Sedikit jalan kami sedia sebab kami pun baru balik exam nih sebenarnya. Cuma kan boleh gak kalau kami mau minta? Kan kami ini macam kekurangan idea juga mau buat apa next gitu. Kalau kamu ada apa-apa ya, material yang mau Susan bawakan ke next channel dia, kamu orang boleh DM dia atau komen. Ya, komen aja. Kamu boleh request lah kalau ya kasih tau kan, nanti kami buat gitu yang asalkan yang bermanfaat kenyalang kina balu lah begitu. Macam hari ini objektif kita hari kita mau belajar bahasa Sarawak dan Sabah. Ya. Lagi satu kita mau tahu apa bangsa apa sebenarnya yang ada di Sarawak. Ya. Bangsa apa sebenarnya yang ada di Sabah. Ya. Kalau korang rasa macam music challenge nih betul-betul bermanfaat atau fun, kamu rasa mau lagi, mau boleh DM atau komen ke bawah supaya Susan boleh buat part 2. Saya minta maaf kalau info yang saya bagi itu ada sedikit salah atau macam kurang memuaskan hati kamu orang, saya minta maaf. Dan saya juga minta maaf dengan Stacy yang lagu Lun Bawang kalau ada salah info pasal lagu Bidayu Serian, salah ko gitu, Iban gitu. Kalau ada salah minta maaf, kami perbaiki next time, oke? Okay? Bye. Bye. Thank you. Kenyalang Kinabalu.